teruskan lagi ke rancakan untuk saingan Sukan Super Series Volleyball 2022 bagi perlawanan yang sememangnya menarik perhatian untuk pertembungan dua pasukan dari Borneo, Sabah Rhino dan juga Sarawak Hornbill akan bersama dengan Adrian Tan. Spike yang pertama yang dapat dilakukan oleh Pinko Prasad untuk mati yang pertama bagi Sabah Rhino. Spike tangan kiri daripada Konhan. Atau blocking yang dapat dilakukan oleh Sadan. Mudah untuk Theory. Oh, kali ini pantas daripada Vincent Lau Yijen. Super spike daripada Vincent. Ini yang kita nak sebenarnya. Mula menerusi serangan pantas yang dilakukan. Masih lagi dalam permainan. Peluang untuk Sabah. Satu tolakan yang cuba dilakukan oleh Nuwadi. Satu blok. Tidak melepasi jaring. Daripada Elvin Robert. Selaku pemain yang berpengalaman. Ia seharusnya tidak berdepan masalah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Seperti mana yang sedang ditampilkan oleh dua rakan senegaranya di seberang sana. Nuwadi Kitihat dan juga Pinko Prasad. Saya percaya mungkin. Tapi masih lagi saya keliru. Kenapa Kisada? Apa jadi? Itu yang saya katakan tadi, Pink. Di mana Asri memiliki satu servis kencang yang begitu berbahaya. Tak mampu diangkat oleh Theory Henry. Atau blocking. Dekat mata kemenangan. 25-10. Jangan memihak kepada Sabah Rhino di set yang pertama. Terlalu mudah Sarawak dijinakkan untuk set pertama ini, Zuan. Kencang dari Asri. Pada Sabah Rhino di set yang pertama. Terlalu mudah Sarawak dijinakkan untuk set pertama ini, Zuan. Kencang dari Asri. Bolehkan peluang untuk Sabah dan Asri melengkapkannya dengan serangan dari belakang. Satu backline attack. Suka spike daripada Asri. Memiliki kekuatan dan umpanan yang baik tetapi monster block. Konhan namun tap. Sepatutnya satu blocker anda harus freeze pagi, tapi Konhan berjaya membaca angle rejaman dan melakukan satu pandangan yang solid. Ini kualiti yang kita mahukan. Ace yang kelima. Hanya diperhatikan saja jangkaan yang kurang tepat. Nampaknya pasukan Sarawak kembali drop perform. 3-6. Tuntun. Ini attack yang cuba dilakukan. Tidak menjadi. Masih lagi dalam permainan. Tampanan yang baik. Jadi selamatkan. Ruang untuk Sabah Rhino dan dimatikan oleh Nuwadi. Satu cross court spiking daripada Nuwadi. Nuwadi Kitithat, Konhan Abontep serta Pinka Prasad. Bocin Yu, Bocin Wu. Aduh, tak sempat nak mengelak pun tak boleh. Nampaknya Konhan mengganas. Hampir saja kena headshot tapi kena bahu. Bahunya. 6-8.
blocking yang baik. Dan yang kedua untuk Asri tidak dipersia-siakannya. Wana ni tidak naik blocking. Dan Asri menis dua angle yang besar untuk melakukan serangan tadi. Yang pertama dapat disekat, tak apa, datang kali yang kedua. Anda perlu komit untuk melakukan hadangan sebenarnya. Hanya ada seorang pemain tu Vincent yang melakukan hadangan. Touch out yang baik dari Elvin. Anda berhadapan dengan blok yang tinggi, perlukan sesuatu untuk mengutip mata. Jadi baik kali ini anda boleh lihat tiga gerakan pemain Thailand di pasukan depan, di barisan hadapan pasukan Sabah, dan mereka menggunakan Kohan. Kesepahaman yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Sabah Rhino. 14-10. Satu yes dari Pika Prasad. Pasukan Sabah mula menjarakkan diri, Izwan. Yes yang keempat bagi Sabah Rhino. Yes yang kelima. Jadi diperhatikan saja jangkaan yang kurang tepat. Nampaknya pasukan Sarawak kembali drop performan mereka nampaknya. Tidak ada jawapan untuk pasukan Sabah. Mereka tak dapat untuk mengekalkan konsisten selepas dapat mengikuti. Itu tersalah jangkaan daripada Lo Chin Yu. Tersalah jangkaan dan juga pergerakan yang tidak kemas sebenarnya. Footwork yang tidak kemas sebenarnya. Jika Izwan lihat kaki beliau sebentar tadi sedikit terpaku. Namun tak memilih untuk melakukan kencang yang turun di saat akhir. Satu lagi servis ace daripada pasukan Sabah dan Sarawak tiada jawapan. Beberapa kali servis ace daripada pasukan Sabah telah dilakukan. Tak dapat diangkat oleh Thierry Henry. Sekali lagi, kali ini Thierry Henry dapat mengangkatnya. Tidak ada sentuhan. Bola hanya terkena net, terkena jaring dari Brandon. Sul Syukri. Lapan mata beza sekarang. Dan Sabah telah melakukan pertukaran dan meletakkan pemain-pemain yang agak lama menunggu untuk dibawa masuk. Zul Syukri Abdul Majid antara yang terbaru. Oh, awal Sarawak mulakan dibawakan. Yep. Mungkin cuba kembali semula dalam permainan set kedua ini kerana jarak 8 point. Jadi mereka perlu menggunakan kelebihan ini. Tidak boleh mempersia-siakannya. Nampak sukar untuk diselamatkan. Sesungguhnya Izwan, Konhan on fire untuk set ini. Dia bawa performa daripada set pertama sambung ke set kedua. Jadi 3-0, nothing untuk Sarawak Hornbill. Tidak ada sebarang kelebihan. Kota keluar dari kawasan yang sepatutnya. Ahmad Nazrin dimasukkan untuk Sarawak Hornbill. Mengambil tempat Vincent Lau dan juga Syarizan Atam. Kombinasi baru Vic, di bahagian depan. Kombinasi semua Sabah di depan. Yeah. Pemain Sabah, asal Sabah. Kalau tadi kombinasi 3 Thailand. Oh, padu. Konhan Amotep.
konsistennya. Ini yang kita masukkan dengan kualiti pemain import. Ini yang kita mahukan, Izwan. Cari Hadri perlu bersiap sedia kerana dia seringkali dijadikan sasaran. 220 km sejam. Bagaimana kali ini tak lepas? Mungkin sudah agak kepenatan. Tetapi sumbangan daripada Konhan 5 ace yang tertinggi setakat ini daripada seorang pemain. Matai Rahul Saito oleh Syarizan. Satu super spike cross court daripada Syarizan. Dia menunggu begitu lama di bangku simpanan. Hanya memerhatikan saja Fikau Asri. Begitu juga dengan Konhan kali ini, seakan-akan melepaskan geram. Sudah lama memeram dan akhirnya dilepaskan untuk mata yang terakhir, untuk mata kemenangan 25-12. Means this is business. Yeah. Mereka mahu momentum yang ada pada set pertama dan juga set yang kedua diteruskan lagi. Jadi kali ini Sarawak ambil kembali untuk Kisada Somkan. Satu blocking. Aizat masuk bermain. Oh, nampaknya Aizat bermain sebagai center. Ini satu percaturan yang menarik untuk kita saksikan sejauh mana keberkesanan untuk Sarawak Hornbill. Itu dia yang dilakukan oleh Aizat untuk disempurnakan oleh Muhammad Nazrin. Mungkin ini turning point memasukkan Sarawak, siapa tahu. Diangkat dengan baik oleh Tari Hadri. Satu setting selagi belum menampakkan keistimewaan yang ada pada Kisada Somkan. Sini Sarawak Hornbill bernasib baik. Perjamaan yang off sebentar tadi dari Asri sebentar tadi. Ada sentuhan. Daripada Atapol Sondi. Sentuhan kejundang. Sentuhan yang terakhir daripada Atapol. Berikan mata kepada pasukan Sabah. Kisahnya lagi. Dia boleh membiar tu kepada pasukan dan juga pencabar-pencabar yang lain. Hanya mampu ditolak saja oleh Atapol. Kali ini dari belakang. Mujurlah tidak ada sebarang sentuhan. Ball. Wadi yang gagal untuk memastikan bola itu menjudam. Dari Asri kepada Tiari Hadri. Oh, satu lagi master block kali ini. Kombinasi hadangan pemain Thailand. Fitkau dan Konkon. Konhan. 10-2. Serangan Pinkau yang memberikan mata. 12-8. Yes. Otto Asri. Yes yang keduanya. Ada 5 pemain Vick. Atas tindakan yang dilakukan oleh Pinkau Prasad. One leg attack daripada Pinkau. Wang untuk sama Konhan Amatan. Konhan memang menjadi betul on fire di mana sim semalam. Dan untuk pasukan Sabah, Konhan sangat-sangat menjadi, walaupun dari segi first ball
Hasrat untuk Sarawak Hornbill mengikat kedudukan tetapi tidak berjaya. Andrew Tan Captain pasukan dipanggil. Elvin Robert Eka Prasad dan juga Zul Syukri, dua pemain yang naik. Solid blocking Zul yang dapat, Zul Syukri yang dapat mata tadi, melakukan hadangan yang kemas. Setting yang baik membolehkan free spiking dan Elvin melepaskan geram. Plus 21. Oh, balas kembali. Patak-patak. Sebenarnya sebentar tadi bola itu rapat terhadap jaring dan jika ada bloker mungkin boleh melakukan hadangan, tapi pemain Sarawak tidak melakukan hadangan. Mungkin ini masanya Sabah boleh mulakan power cut. Dia kena ada servis kepada Sarawak baru boleh diaktifkan untuk Sabah Reno. Kalau mereka gagal dapatkan mata dari sini, okey, boleh digunakan power cut yang ada. Tetapi rasanya tak perlu. Tiga kali hadangan berturut-turut lagi, ya? Kerana mereka pada kedudukan match point. Memang sudah ini tidak perlu pemain-pemain Sabah Rhino untuk berusaha dengan lebih keras lagi kerana mata kemenangan diserahkan oleh Lau Chin Wu. 25-20, kemenangan serikim bagi Sabah Rhino. Ya, bagi saya pasukan Sarawak seperti pasukan Johor sebentar tadi perlawanan terlalu banyak melakukan kesilapan yang mana sepatutnya dikurangkan dan lakukan sesuatu untuk